dengan pihak Toto sudah jelas, betul tak kawan-kawan? Betul. Kemarin kita juga sudah sampaikan oleh kawan-kawan. Jadi kita tunggu kawan-kawan bagaimana nanti mereka komunikasi pimpinan ini. Jadi aku sambil sekali suruh hati kawan-kawan yang Surabaya yang merapat, karena tadi ada 3 sasaran yang harus kita bantu mereka bernegosiasi sehingga kita datang telat kemari. Yo, mohon maaf Pak Polisi, karena pemberitaan surat kita ada 3 titik sasaran yang ada di perusahaan Surabaya. Seharusnya kita datang ke sini pagi, berhubung pengusaha-pengusaha mereka ada etikat baik mengajak negosiasi, komunikasi sehingga terjadinya kesepakatan perjanjian bersama. Loh, hal seperti itulah yang kita tunggu. Gak harus kita aksi turun ke jalan seperti ini. Betul gak kawan-kawan? Bagaimana perusahaan-perusahaan yang ada di Surabaya, mereka mampu menghargai kaum pekerjanya, mereka mampu menghargai kaum buruhnya. Gak koyo sito iki ngateli temenan jene. Betul gak kawan-kawan? Boleh ancuk gak? Boleh ancuk. Yo, faktanya memang seperti itu. Lepak polisi gak percaya, tako manajemen itu sama takoni modelnya kayak apa? Lak bulat, lak ruwet kabel modelnya. Betul gak kawan-kawan? Betul. Betul gak? Betul. Nanti kalau diajak mediasi ngomongnya nanti kita sampaikan nunggu pimpinan. Itu selagu lama, betul gak kawan-kawan? Kok ngenteni waktu 1 minggu, 2 minggu? Lah apa enggak setiap hari kalian komunikasi dengan pimpinan? Betul enggak kawan-kawan? Betul. Lek bujuk iku sing pinter ngono lho. Manajemen sekelas sekolahe wis S6, S7, S8 mbok es apa? Kok sik goblok elek bujuk. Mending kanca-kanca iki lho sing potensi. Pak, manajemen Toto iki lho. Mending kocok-kocok dari sisi manajemen mesti mengerti aturan undang-undang tenaga kerja, bagaimana dalam membangun hubungan industrial antar pekerja dan pengusaha, bagaimana tata tertib kewajiban dan hak buruh untuk bekerja, bagaimana kewajiban pengusaha memberi. Saya enggak masalah, Pak. Ya. Saya cuma menyampaikan di awal. Bahwasanya ada potensi pertentangan. Iya. Saya mau
masalah Pak ya, saya sudah nyampaikan ke depan Pak ya. Oke, enggak masalah. Tutup Pak. Nanti kita kalau Pak ada soal apa-apa. Enggak ada yang saya tanggung jawab. Ini pun nanti enggak keputusannya juga apa tetap sama seperti yang sebelumnya Pak. Nanti kita sediakan tempat untuk komunikasi. Oke. Okay. Berarti kan enggak apa-apa, Bro. Nanti kita itu terus. Satu Romi, Go. DPE dan tentunya dari pihak manajemen sudah komunikasi, tetapi sampai hari ini masih belum ada hasil. Jadi kita aksi disuruh sampai bertahan sampai malam. Sepakat kawan-kawan? Sepakat yo? Sambil menunggu kawan-kawan Surabaya. Jadi gak usah khawatir kawan-kawan atas insiden tadi pagi, gak masalah. Video tadi pastinya sudah kita simpan, adanya represif, adanya penekanan. Jadi sudah jelas, hari ini kita kabarkan kepada pihak keamanan bahwasanya tolong hargai itikad baik atas adanya komunikasi dan komitmen yang sudah kita bangun antara perusahaan dan karyawan. Jadi tidak ada pihak manapun yang ikut intervensi. Tolong hargai kalau tidak ingin kita berbuat hal-hal yang nantinya merugikan. Jadi atas insiden tadi pagi, saya agak sedikit kecewa kawan-kawan. Yang seharusnya aparat keamanan sebagai pihak penengah, tidak ada yang ikut campur. Sudah jelas di pasal 155 tentang undang-undang tenaga kerjaan. Selama belum ada putusan kesepakatan, bahkan belum ada putusan hubungan kerja dan putusan yang ditetapkan oleh kekuatan hukum tetap, siapapun tidak boleh ada yang ikut campur. Dan sebagaimana kedua belah pihak harus sama-sama menjalankan kewajiban. Lihat bunyi undang-undang kewajiban itu apa? Paham enggak kawan-kawan? Jadi sudah jelas, yang seharusnya pekerja itu diwajibkan masuk bekerja, dibayar upahnya, sebagaimana belum adanya putusan terkait undang-undang tenaga kerja. Tapi faktanya perusahaan mengingkari itu, betul nggak kawan-kawan? Sudah jelas adanya PP, bahwasanya kawan-kawan sudah tidak ada keterkaitan dengan pihak outsourcing, adanya dengan pihak Toto. Sudah jelas, betul nggak kawan-kawan? Kemarin kita juga sudah sampaikan oleh pihak KBM itu. Jadi hari ini adalah bagaimana pekerja dengan perusahaannya sendiri Toto. Itulah yang menentukan, bagaimana hasil nanti, bagaimana penyelesaian antara hubungan industrial ini. Jadi tolong untuk aparat keamanan hargai jalannya komunikasi dan komitmen antara pekerja dan pengusaha. Jangan ada yang ikut-ikut intervensi. Apalagi atas insiden rusaknya banner tuntutan kami. Nah ini nanti akan kita laporkan kawan-kawan, tenang aja. Komunikasi keamanan sini. Bapak. Kalau masuk. Bapak yang tanggung jawab. Lihat, sini kan kau. Hei, sini kau. Lihat, Pak. Semua kerugian perusahaan ditanggung sama dia. Bentar, Mas. Sabar, Mas. Lu sabar gimana? Saya sudah kasihkan peringatan, loh. Kita tunggu lah, Mas. Iya, Mas. Nanti kita tunggu. Sudah kasih peringatan. Kau mau tanggung kerugian ini. Belum datang perwakilan. Jangan kau preman. Jangan jadi preman polisi. Kamane, Ocho, sampai. Rekaman, ngapem, ngarepem. Kenapa lu? Kan ini kan jangan melbu, kan jangan melbu. Aku warga, Cok. Turun, aku. Dan turun, Den. Kamu era mati, aku. Ayo, wes. Pak. Itu
saja. Mereka itu terserah. Maksudnya sudah sampaikan. Ayo, keperluan. Tidak usah banyak-banyak bicara. Tutup, Pak. Tutup aja, Pak. Tutup. Sudah. Tutup. Ya, tutup. Pak, semua dihitung ya. Semua kerugian ada dihitung. Ya, Pak. Ya. Hitung itu, Pak. Datang ae. Pabrik harus yo macet. Tahun ini yo. Rusak woi. Bener dirusak. Tahun bener kecil. Video video. Rusak bener. Dua anak bojo ning ngomong petang tahun. Nasib kanca-kanca ku piye? Lu tahun setengah, Cuk. Mikir kerugian perusahaan kae. Kami kira awak dhewe ta? Mikir awak dhewe anak bojo mangan apa, Pak? Eh, petang tahun Pak iki, Pak. Rusak banner. Dua anak bojo nih ngomong petang tahun. Nasib kanca-kanca ku piye? Lu tahun setengah, Cuk. Mikir kerugian perusahaan kae. Kami kira awak dhewe ta? Mikir awak dhewe anak bojo mangan apa, Pak? Eh, petang tahun Pak iki, Pak. Kok pengen nganggo gawe to nang kene ku wis. Entae. Kok diangel-angelno. Tahun batek kok suka tak dipangan iki kok. Kate gak padu gak kate nek tahun iki. Oh mama batek opo ning ngomong petang tahun iki. Ya Pak, nek mung ngawur. Kene digarani mengayomi. Mereka yang bisa. Rusak banner. Rusak banner. Opo mengayomi kok ngene iki? Aku diperintahkan mau dengar mengayomi kamu. Oh yang benar. Sampai ya, seharusnya hanya melindungi warga. Saya melindungi kamu, tapi kamu merusak kepentingan orang lain. Siapa yang merusak? Ya, kamu merusak. Gak merusak gini, gak menutup. Jangan merusak itu. Mari kamu kan usaha kan, merusak kan waktu sebelumnya dua kali. Siapa yang merusak? Siapa? Nyamannya aksi ya, gak kayak gini. Mau diatur, gak mau diatur. Yo. Akan tetap seperti ini, wes. Titik. Wes. Polisi gak ngayomi warga, Mbak. Ya, urusan iku saling. Wes. Enggak Gus Ali urusan iku saling. Dan merugikan Toto. Perlu diingat bahwasanya pekerja MSDN ini adalah pekerja yang tergigit tidak serta-merta apa yang dinamakan anarkis. Perlu diingat kawan kabe kopi ini saat ini Toto kira kopi gawon ini tidak bekerja tidak gentar. Bahwasanya kita bekerja adalah meminta hak kita. Benar kawan-kawan ya. Jangan memaksa kerja ya. Kita di sini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa kita sudah mengajukan surat izin ke Bapak Kapolda ya. Jangan mengintervensi dengan kami. Kami adalah
syariat yang terdidik. Mohon maaf bapak-bapak ya, jangan memaksa dada. Hidup buruh, hidup, hidup buruh, hidup, hidup buruh, hidup, lawan terus, lawan. Itulah yang perlu kita pahami, jangan terpancing anarkis. Meskipun dari pihak manajemen Toto mencari-cari kesalahan kita, tetapi sampai saat ini kawan-kawan Toto tidak akan terpancing. Ya, siap kawan-kawan? Ya. Jangan sampai keluar masuknya barang ini kita tahan sebelum ada kesepakatan. Siap kawan-kawan? Ya.